wajahnya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Jangan bilang-bilang kalau kamu suka aku. Jangan bilang-bilang kalau ada sesuatu antara kita, antara kita. Berkata seluruh alam.
Dunia. Alam Indonesia untuk dunia di masa depan. Tunjukkan karyamu para sineas.
Jawa Timur berhasil mendulang 3 medali emas. Eko Yuli mengaku emas bagi Jawa Timur lebih penting dibanding rekor pribadinya. Sebanyak 6 medali emas berhasil dibawa pulang oleh atlet Muay Thai Jatim. Emas di nomor combat mix ini menjadi medali emas ketiga di cabur panjat tebing Jawa Timur. Selain menyumbangkan medali emas, dua atlet Jawa Timur kemarin juga memecahkan rekor nasional sekaligus rekor PON. Kemana karo topik monyong nang acara gak cuma cangkuran dari ini. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability atau riset, data-data yang terkait dengan alat hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin ini cepat-cepatan tutup. Sampai di rumah dengan pelanggan itu. Saya lihatnya sisi positif. Ojo Indah Channel tetap menang acara gak cuma cangkuran. Gara yang cerdas berkualitas, yo! Cindy, Cindy, nomor ini coba. Saiki wayai lor. Oh, nomor loro. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor telu. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung. Yesterday during the blaze was finally quenched after 3 hours of firefighting efforts. Indonesian singer Niki announced her third studio album, Bomb. Capturing the feeling of a new crush. Now many of us know that sustainable agriculture will reduce their carbon footprint while maintaining or even... Israeli Defense Minister warned of an imminent large-scale operation in Rafah and other places across the enclave. Resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Jatim, usai melakukan pendaftaran, Kofifa Emil mengatakan sudah menyiapkan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Sepertinya semangat mau mendaftarkan calon. Semangat sekali. Jadi dia asli orang Jawa Timur, karakter Jawa Timur, terbuka, tidak takut kritik. Yang ada di belakang saya ini adalah Tari Remo yang nantinya akan mengantar pasangan Tri Risma hari ini dan Gus Hans ke kantor KPU Jawa Timur.